Setelah keluar dari penjara, Angelina Sondah kini tengah belajar untuk menggunakan media sosial. Memang saat dirinya masuk penjara 10 tahun lalu, media sosial belum banyak dimanfaatkan seperti saat ini. Selepas kebebasannya dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, janda Aji Masaid ini tampak mulai menggunakan aplikasi TikTok. Melalui akun Anis Sugiono, Angelina Sondah berjoget TikTok bersama adik kandung almarhum suaminya, Muji Masaid. Ia tampak luwes berjoget di depan kamera. Angi juga terlihat lincah mengikuti alunan musik dan mengikuti gerakan khas TikTok. Tak hanya mulai diajari TikTok, Aliyah Masaid, anak sambung Angelina Sondah, juga mengajak maminya untuk bermain Instagram. Dalam kesempatan live di Instagramnya, Angelina Sondah sempat diminta sang anak untuk menyapa para netizen. Namun, semula dirinya, Angelina Sondah, mengira bahwa itu hanya video foto biasa, bukan live streaming yang sering dilakukan anak muda zaman sekarang. "Nanti ajarin mami ya," ujar Angelina Sondah. Setelah keluar dari penjara, Angelina Sondah kini tengah belajar untuk menggunakan media sosial. Memang saat dirinya masuk penjara 10 tahun lalu, media sosial belum banyak dimanfaatkan seperti saat ini. Selepas kebebasannya dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, janda Aji Masaid ini tampak mulai menggunakan aplikasi TikTok. Melalui akun Anis Sugiono, Angelina Sondah berjoget TikTok bersama adik kandung almarhum suaminya, Muji Masaid. Ia tampak luwes berjoget di depan kamera. Angi juga terlihat lincah mengikuti alunan musik dan mengikuti gerakan khas TikTok. Tak hanya mulai diajari TikTok, Aliyah Masaid, anak sambung Angelina Sondah, juga mengajak maminya untuk bermain Instagram. Dalam kesempatan live di Instagramnya, Angelina Sondah sempat diminta sang anak untuk menyapa para netizen. Namun, semula dirinya, Angelina Sondah, mengira bahwa itu hanya video foto biasa, bukan live streaming yang sering dilakukan anak muda zaman sekarang. "Nanti ajarin mami ya," ujar Angelina Sondah. Setelah keluar dari penjara, Angelina Sondah kini tengah belajar untuk menggunakan media sosial. Memang saat dirinya masuk penjara 10 tahun lalu, media sosial belum banyak dimanfaatkan seperti saat ini. Hai pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita.